dulu kala selalu Indonesia Indonesia bangsa. Bapak Ibu guru dengan busana Nusantara ya. Di belakang lagi ada rombongan busana profesi. Segala profesi yang Bayangin Diana ya, bayangin.
Dada-dada. Iya, oke. Andun-undunnya, Mas. Andun. Iya. Gem sang banyu gem lama-lama kita dijajah oleh bangsa asing karena saat itu bangsa kita belum bersatu. Bapak Ibu sekalian, perjuangan melawan penjajah saat itu dilakukan masih antar kelompok, antar suku, kedaerahan-kedaerahan, sehingga kekuatannya masih sangat terbatas. Maka ketika sudah bisa disatukan, Belanda yang putra-putri tersayang. Kami terbuka mulai dari sekarang.
banyak nilai plusnya loh. Selain sekian, terima kasih atas perhatian. Selamat bertemu kembali di Pondok Pesantren Darul Arqom SMP Muhammadiyah Zona Bayan Purworejo. Thank you.
Thank you.
Jaya, Kecamatan Gapak, Kabupaten Purworejo, hadir untuk memeriahkan dan hal-hal kemerdekaan Indonesia yang Bapak Ibu, warga desa Sawo Bayu, inilah kami dari SMP Negeri 7 Purworejo. Coba kita perhatikan di sebelah kanan, Bapak Ibu luar biasa dengan kawannya Pak Ibu. Thank you.
Kalau Mas Abu, arah-arahkan utawi karnaval saking SPS Mambaul Hikmah. Kita lestarikan guna untuk membantu para petani membasmi hama tikus. Ada di barisan belakangnya lagi. Osok-osok kecil atau yang kita kenal langsung dengan Gwes. Gwes dari nomor yang ikut memperingatkan karnaval pada tahun ini. Thank you.
lomba diantaranya pada tahun 2021 SMP Negeri 24 Purworejo semua. Inilah penampilan dari desa Terus Rejo ini, Bapak Ibu. Kami tampilkan Bramen ini, Bu, dari istri perangkat desa Terus Rejo, dan juga kami tampilkan penari-penari cilik kami dari istri itu, Bapak Ibu, yang memakai botol mixu juga. Ayo tari, Mas Adi, tari. Kami juga menampilkan produk-produk unggulan dari desa Tulus Rejo, Bapak Ibu. Kecamatan Gabak Kabupaten Purworejo. Sebelum kita lanjutkan, masih jumateng para legan, para hadirin dan semua pendidik bisa Kecamatan Gabak, warga desa Gabak, warga Kecamatan Gabak. Thank you.
Bapak-bapak.